konsumsi publik. Kami tidak bermaksud untuk tidak mempercayai adanya virus corona. Kami sangat mempercayai adanya virus corona dan kami tidak bermaksud untuk memprovokasi. Ya, dan kita juga nggak menyangka video itu bakal viral ya. Kami hanya teledor dalam penggunaan kata-kata. Kami mohon maaf atas segala keteledoran kami dalam menggunakan kata-kata, dalam menggunakan media sosial. Kami berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Welcome to Indonesia, banyak orang sengsara cuma karena virus yang dikata berbahaya. Padahal di luar negeri udah santai aja, lihat juru penonton gak pakai masker semua. Welcome to Indonesia, banyak orang kecewa soal adanya peraturan baru pemerintah. Kenapa semua warung ditutup jam 5? Emang virus corona